Melihat situasi daerah operasi yang cukup luas saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 yang baru melaksanakan serah terima jabatan di KRI Teluk Wendama 527 di perairan Sorong. Meskipun demikian, Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 3 menyambut itu sebagai tugas dan tanggung jawab dengan dilengkapi sejumlah alutsista. Diharapkan perairan yang menjadi tugas pengamanan Guskamla Koarmada 3 akan dijaga dengan baik. Harus kita hadapi karena melihat dari daerah operasinya sendiri yang cukup luas. Daerah operasinya cukup luas, membentang dari perairan timur dari Sulawesi sampai dengan Papua dan perbatasan dengan Papua Nugini. Itu yang menjadi tantangan yang paling utama. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 berpesan kepada Guskamla agar dapat menjaga kedaulatan negara di laut dan menegakkan hukum dengan baik. Sejauh ini keamanan laut di wilayah Koarmada 3 relatif lebih aman dibandingkan dengan perairan lainnya. Dalam penegakan hukum di laut, sudah banyak yang kita periksa. Sebagian dalam proses, tapi angkanya belum tahu ya. Sebagian kita izinkan untuk melanjutkan pelayaran. Alhamdulillah, kondisi keamanan laut di wilayah kerja di Koarmada 3 ini relatif lebih aman dari perairan yang lain. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.